Ya pemirsa, hingga H+6 Lebaran, jumlah pemudik yang sudah kembali ke Kota Jambi melalui Terminal Alamparajo mencapai 189 orang. Kondisi arus balik pemudik dari dan ke Jambi menggunakan bus pada H+6 di Terminal Tipe A Alamparajo tidak ditemukan kendala dan terpantau lancar. Terhitung sejak 11 April hingga 15 April, jumlah pemudik yang berangkat 621 orang dan yang datang sekitar 189 orang. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal TPA Alamparajo Rahmat mengatakan bahwa untuk posisi kedatangan kendaraan yang masuk di Terminal Alamparajo banyak terjadi pada malam hari. Hal tersebut disebabkan karena masih ada bus AKAP yang tidak masuk ke dalam Terminal Alamparajo. Kan kondisi pada harus pulang mudik di Terminal Alamparajo pada posisi pulang sekarang itu boleh dikatakan tidak ada kendala baik pun di terminal maupun di luar, karena hasil daripada data petugas di Terminal Alamparajo itu untuk kendaraan yang masuk yang datang ke Terminal Alamparajo itu lebih kurang sekitar 189 penumpang. Karena pada posisi sekarang nampaknya kendaraan angkutan AKAP ini itu untuk kedatangannya banyak malam, Pak. Terkait hal tersebut, Rahmat mengimbau kepada para PO untuk mengikuti aturan yang telah diberlakukan bahwa untuk kendaraan wajib masuk ke terminal dan kendaraan yang datang juga wajib masuk terminal. Rian Chen, Cik TV melaporkan.